Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno berpamitan dari Partai Gerindra. Momen ini disampaikan saat Sandi menghadiri halal bihalal di rumah kediaman Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sandiaga Uno menyampaikan momentum halal bihalal di rumah dinas Sufmi Dasko kali ini jadi saat yang tepat untuk bermaaf-maafan sekaligus menyampaikan pamitannya pada partai. Dalam pertemuan dengan Sufmi Dasko, Sandi juga menyampaikan surat untuk Ketua Umum Prabowo Subianto, namun masih menjadi rahasia apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno kepada Prabowo. Sampaikan beberapa pemikiran, sekaligus juga ya kalau ada kesalahan selama ini mohon pamit, dan mudah-mudahan tentunya di momen Lebaran ini kita bisa terus mempererat silaturahim dan berjuang bersama, itu intinya. Dan tadi juga sudah mohon pamit, dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini, di hari kedua bulan suci Lebaran, bulan suci Ramadan sudah lewat, dan kita menyambut tugas-tugas berikutnya.